Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu buat dulur-dulurku pecinta burung perkutut senusantara Indonesia. Salam kenal dari kami, channel Filosofi Peksi. Setiap peksi punya filosofinya dan maknanya sendiri. Di video pertama ini, kami akan mengajak dulur-dulur semua untuk berburu burung perkutut yang berkaturanggan. Dulur, burung perkutut merupakan salah satu burung yang sangat digemari khususnya bagi orang Jawa karena anggunannya yang sangat merdu. Selain itu, perkutut juga tidak lepas dari keunikan lainnya yang dapat dijadikan kelangenan bagi penghobi perkutut. Dalam tradisi Jawa, burung perkutut memiliki hal yang baik dan buruk apabila dipelihara. Hal ini dilihat dari ciri fisik tertentu yang berbeda dengan burung perkutut pada umumnya. Ciri fisik tersebut bisa berupa warna bulu, dari mata, sisik kaki, dan bulu ekor yang biasa disebut dengan katuranggan. Siap-siap ya. Oke dulur, kita sudah sampai di penjual burung ombyokan di daerah Ceweng, Liwek, Kabupaten Jombang, yang kebetulan baru buka. Yuk kita lihat-lihat dulur, ada banyak jenis burung yang dijual di sini. Salah satunya juga ada burung perkutut. Nah dulur, dalam perburuan burung perkutut yang berkaturanggan, kita harus benar-benar teliti melihat fisik burung perkutut satu persatu dan membandingkan dengan perkutut lainnya apakah ada perbedaan dari setiap matanya, paruhnya, sisik kakinya, warna bulunya yang berbeda dengan burung perkutut pada umumnya. Dulur, kali ini saya mendapatkan satu perkutut yang unik. Dari bulunya yang berwarna kuning kemasan apabila terkena sinar matahari. Ciri perkutut dengan bulu kuning kemasan ini biasa disebut dengan burung perkutut berkaturanggan udan mas. Dan burung perkutut ini sangat baik untuk dipelihara. Untuk pembahasannya nanti kita bahas di video selanjutnya dulur.
Oke dulur, kita juga menemukan salah satu burung perkutut yang unik. Di bulunya ada yang terbalik, yang biasa disebut dengan perkutut talang mas, grade C. Kenapa grade C? Karena tidak pada bulu utama dulur, tapi pada bulu kecil di bagian pundak. Berhubung kita belum menemukan yang cocok, kita akan membungkus satu burung perkutut yang berkaturanggan udan mas tadi dulu. Dan kita akan persiapan untuk melanjutkan perburuan di salah satu tempat penjual perkutut di daerah Menganggur, Mojowarno, Kabupaten Jombang. Sembari kita persiapan untuk melanjutkan perjalanan, ternyata pemilik kios memiliki salah satu perkutut yang unik juga dulur. Di sini terlihat di bulu ekor terdapat bulu putih yang tidak merata. Di sini terlihat beberapa bulu, ada yang berwarna putih dan hitam yang tidak merata. Mungkin ada teman-teman atau dulur-dulur semua yang tahu jenis katuranggan dengan ciri fisik tersebut, bisa komen untuk menambah referensi dan keberagaman dari jenis-jenis katuranggan perkutut. Baik dulur, kita lanjut perjalanan kembali berburu burung perkutut berkaturanggan di tempat penjual satunya di daerah Menganto, Mojowarno, Kabupaten Jombang. Untuk yang udan mas tadi sudah kami bawa dan akan kami review di video berikutnya. Aku mau nolos kok, aku preyo. Udah lo Surabaya ya, oke. Oke dulur, kita sampai di tempat kedua, tempat ombyokan penjual burung-burung. Nanti kita cek satu persatu apakah ada dari setiap burung yang dijual di sini ada yang salah satunya yang berkaturanggan.
dulur, barusan kita menemukan salah satu burung perkutut yang unik, yaitu ada bulu sayap utama yang terbalik dulur, biasa disebut dengan perkutut berkaturanggan talang mas grade A. Kenapa grade A? Karena bulu yang terbalik di bagian bulu sayap utama dulur. Masukkan wilayah kurungan. Di sini kita juga menemukan salah satu perkutut yang unik. Terdapat lurik horizontal di bagian ekor yang biasa disebut dengan katuranggan korowelang. Di sini juga ada bulu putih di bagian leher atau lurik leher. Biasanya disebut dengan katuranggan gendowo sabdo. Dulur, memang dasarnya perkutut tidak hanya mempunyai satu katuranggan saja. Burung kutut bisa berkaturanggan lebih dari satu, bisa dua, bahkan tiga, tergantung hoki dari masing-masing tuannya dan penyelarasan dari tuannya. Dan yang saya dapat ini double katuranggan dulur, gendowo sabdo plus korowelang, dengan ada lurik horizontal di bagian ekor dan bulu putih di lurik bagian leher. Oh, sing kota, sing kota, sing bunder ono sih an. Bunder sih ono akeh ono papat paling. Yo sing sing tak senoleh, tak ada masih jian di sini. Tak ono kan apa khawatir ngan lo. Karantina di sini. Oke dulur, akhirnya kita bungkus dua burung berkaturanggan tersebut yang nantinya akan kita review singkat tentang masing-masing keunikan yang dimiliki dari setiap perkutut tersebut yang kita dapat pada hari ini. Jalan kali rapi ya kawan. Oke dulur, selesai perburuan hari ini kita mendapatkan 3 burung perkutut dengan keunikannya masing-masing. Sekarang kita menuju ke rumah, kita siapkan kandangnya.
Oh ya dulur, untuk perkutut yang hasil ombyokan lebih baik disendirikan dulur, jangan dicampur dengan perkutut yang ada di rumah. Takutnya dari ombyokan itu membawa penyakit dulur. Jadi kita akan menyendirikan dulu perkutut-perkutut yang dari ombyokan. Selang seminggu baru nanti kita akan gabungkan dengan perkutut yang lain, tidak apa-apa dulur. Jangan takutnya nanti membawa penyakit. Oke, dulur, ini perkutut katuranggan yang kita dapat tadi yang berciri ada satu bulu terbalik di bagian sayap utama yang biasa disebut dengan katuranggan talang mas grade A. Kita masukkan sangkar. Oke, ini perkutut double katuranggan tadi dulur, Korowelang plus Gendowo Sabdo, dengan ciri terdapat bulu putih di bagian lurik leher untuk katuranggan Gendowo Sabdonya, dan terdapat garis horizontal di bagian bulu ekor untuk katuranggan Korowelang. Untuk yang terakhir, burung perkutut dengan katuranggan udan mas, dengan ciri fisik bulu berwarna kuning kemasan. Oke dulur, sekian untuk video perburuan perkutut berkaturanggan hari ini. Untuk video berikutnya akan kami review dari masing-masing perkutut katuranggan yang kita dapat hari ini. Oh ya dulur, jangan lupa subscribe, like dan komennya ya. Dan jangan lupa tombol loncengnya untuk mengetahui video-video terbaru dari channel Filosofi Beksi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.